Halo guys, kali ini Bkom Ludhe Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ini memesan satu biji IC 8MB 3,3 volt seg 8 yang diisi dengan firmware TV LED Sanken SLE328DHS. Untuk kode buat mainboardnya 5800A3M31G0P00VER0004201038 31. Untuk model panelnya SDL320HYBD031302RFR1. Untuk model TICON BOE HV320WHBN86REF10. Untuk kode buat TICON BOE 32HD TICONless GOA 04760016932017013. Selanjutnya di sini sudah disiapkan alat flash programmer. Lalu di sini disiapkan soket adapter SOC 8 200 mil. Lalu di sini disiapkan IC memory atau IC firmware. Ini adalah IC 8MB 3,3 volt SOC 8. Sekarang IC-nya dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 IC diberi tanda titik putih agar pemesan lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya, sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses flash ke IC ini. Oke, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bkom Ludhe Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel YouTube Bkom Ludhe Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi, untuk yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu. Bila informasi ini bermanfaat silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Sekian, terima kasih. Thank you.